uniknya itu di Mok Banana ya. Mok Banana. Mok Banana. Oh, kalau nggak salah banana itu yang lebih ke dominan kuning. Kuning ya, ya seperti pisang lah gitu. Oh, iya. Kuning gitu. Jadi misalkan ada satu yang breeding gitu. Jadi di banana itu misalkan mel, ya. Indukannya mel ya, sama mel yang bikang betinanya sama banana, anti mel lebih dikawinin, ya. Si banana keluar kadang jantan, dikawinin dapat telur, misalkan 5 butir yang keluar ya. Itu jantan. Kuat semua berarti jantan. Ya. Itu ada istilah male maker sama female maker. Ini unik-unik nih, saya belum pernah nemu soalnya. Jadi banana itu misalkan indukannya male maker ya, ya. Indukan betinanya male maker, yang keluar nanti male semua banananya. Kenapa bisa gitu ya? Gak tau, itu juga masih tanda tanya buat saya ya. Jadi misalkan di banana itu ada namanya female maker sama male maker. Jadi misalkan Anda beli male maker nih, banananya male maker, nanti indukan si itu keluar telur banana, ya yang banana jantan semua. Itu kalau sama banana lagi misalkan male maker dan female maker gimana itu? Ya 50-50. Oh, jadi ini berarti bukan. Jadi misalkan itu si anak male maker ya sampai seterusnya jantan semua. Itu aja terus. Ini kayak lebih ke genetik berarti ya? Lebih ke yang kurang genetik sih seperti itu. Banana itu seperti itu. Karena untuk cuma jenis aku enggak punya banana. Masih jenis BP juga soalnya. Jenis BP juga. Berarti kelainan genetik. Terus spider tuh sebenarnya kayak spider gitu mungkin ya. Lebih ke banyak BP itu banyak yang ke ngaruh di genetik. Di genetik. Kayak spider lah kan spider ke melekatnya itu kan tuh goblinnya. Terus tadi ada banana juga yang katanya apa? Maker sama maker. Maker juga. Jadi unik lah seperti itu. Itu jarak sih. Ya kan reptil yang misalkan ada sih sebenarnya permainan suhu juga kan. Misalkan kayak gecko kan, dia juga misalkan suhu segini jadinya betina lah seperti itu. Itu lebih ke perendangan sih, lebih ke buaya yang ngelor ya. Bisa kan buaya itu juga sama dari tergantung suhu sih karena saya belum pernah benar-benar turun langsung gitu. Tapi dengar sebuah artikel emang suhu itu ngaruh kelihatan betina. Nah, tahu kalau ular misalkan atau yang lain kemarin juga dengar ada sih ya yang bilang beberapa teman saya misalkan suhu segini jadinya bakal jantan nih kalau itu cuma istilah sebenarnya aku juga nggak tahu gitu. Oh, itu kalau di ular mah gitu. Oh, itu bukan di ular tapi di ular. Oh, di ular juga ya, ada yang bilang di ular gitu. Oh, cuma masih istilahnya tanda tanya tanya gitu. Gitu cuman kalau di Kiko emang udah pastinya kalau udah gitu. Suhu segitu keluar dari batas. Oh, kamu nanya apa lagi tentang BP? Sebenarnya gimana ya BP itu bingungnya di mob sih sebenarnya. Mobnya banyak banget. Soalnya masih emang ada banyak yang mob baru kan di BP itu. Di Indonesia yang paling mencolok kan apa? Kelau nggak? Nabi Sumatera. Oh iya, pernah dengar tuh. BP itu kan. Ya, dia punya BP katanya punya jenisnya baru juga. Nah, saya kan juga itu. Pernah nonton videonya sih. Cuman belum apa? Belum nyampe ilmunya gitu. Kebanyakan soalnya jenisnya. BP yang tuh basic aja kan. Itu juga dia pernah jelasin. Bagus itu kontennya. Tom David ya. Aku cuma tahu segitu sih sebenarnya. Kalau BP ya kenapa milih BP ya unik aja di BP dia kecil masih keluarga piton juga kan. Dulunya juga aku suka retik gitu cuman dipikir-pikir retik makan tempat juga makan tempat gitu iya. Cuman ya kenapa milih BP ya unik ya. Kecil masih piton lagi. Saya juga dapat ilmu nih yang tadi tentang apa female maker sama male maker. Itu juga aku tahu dari teman sih sebenarnya dia juga punya banana. Ini uniknya di BP itu seperti itu. Misalkan ada bintik-bintik dari BP kan kadang-kadang mulus ya. Besarnya bakal ada bintik-bintik gitu. Oh, mutasi ya. Nah, makanya dibilang banana kayak biji selasih tuh.
bintik-bintiknya lebih banyak. Oh jadi besar. Warna kuning itu nantinya ada bintik-bintik. Ada bintik-bintiknya. Itu sulit benar udah kayak pisang loh. Kalau udah matang kan nanti bintik-bintik juga banyak. Makanya disebut banana mungkin seperti itu. Oh, nanti saya sebut banana. Pertama, aku kira tuh karena warnanya sendiri gitu ternyata emang ada hal lain juga. Khasnya, khasnya. Ada ciri khas juga. Sudah unik sih. Banyak sebenarnya keunikan BP itu. Cuman aku ya belum bisa beli satu persatu dari mop itu. Pasarannya juga lumayan. Lumayan. Soalnya emang jarang kan gitu. Dulu sempat punya BP tapi ketipan sih sebenarnya ketipan. Nah itu tuh jenisnya itu fight. Yang fight ya? Iya yang fight yang kena penyakit abses kalau nggak salah. Iya. Cuman itu sempat sembuh dulu ya? Nah, alhamdulillah itu dioperasi sebenarnya. Aku operasi abses itu. Kalau abses itu kan kayak daging tumbuh. Iya daging tumbuh atau apa sih? Iya daging tumbuh kalau abses itu. Daging yang tumbuh gitu. Jadi kita tuh harus operasi sebagian abisnya untuk membuang penyakitnya itu. Kalau kecil sih emang gak ngaruh ya. Kalau masih kecil itu nggak terlalu berpengaruh sebenarnya. Tapi kalau udah gede, besar, udah gede makin gede, kasihan si abisnya itu, si abisnya ini mengganggu kayak pencernaan dan metabolisme tubuh. Benar, juga. Metabolisme tubuhnya juga kasihan. Ya, namanya juga penyakit kan ya pasti metabolisnya keganggu juga. Iya. Tapi alhamdulillah dulu sembuh. Alhamdulillah nyampe sembuh dan nyampe makan juga. Mungkin sekian dulu ya. Oh gitu aja. Terima kasih. Siap, sama-sama. Mas Nangga. Kak Indah sendiri udah nemenin saya, udah sharing juga. Saya dapat ilmu baru juga. Alhamdulillah. Nah, untuk semuanya maaf karena kali ini baru upload lagi video untuk muslim di seluruh dunia. Bagaimana aja kita ucapin minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.